ikut-ikut, nggak pernah itu yang namanya ikut merekomendasikan. Kalau nggak percaya silakan dicek aja ke Sritek, cek aja ke KPK, nggak pernah seperti itu, bohong semua itu. Mas, tapi kami langkah hukum nggak sih mas, karena namanya disebut-sebut. Langkah hukum ya lihat nanti aja. Kalau saya sih sangat merasa sangat dirugikan. Enak aja nulis berita-berita nggak benar kayak gitu, nggak ada buktinya, sumber nggak jelas. Dibuktikan aja, saya nggak takut juga.